Hai, 5 langkah pemasaran tanpa kos untuk jualan RM300,000. Pagi. Apa khabar semua? Alright, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmetric. So Greenmetric ni kita adalah platform lah tempahan kereta sewa. So kalau you all nak tempah kereta sewa, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmetric.com and then boleh tempah kereta kat situ lah. Alright, so untuk makluman, untuk bisnes kereta sewa, sebenarnya saya dah handover bisnes tu dekat kawan saya. So segala tempahan, segala urusan bisnes kereta sewa, kawan saya yang tolong manage lah. Dan sekarang ni saya fokus kepada, saya jadi agent je lah. Jadi agent kepada produk SKV. So SKV ni dia adalah syarikat yang menjual suplemen kesihatan. So macam SKV ni dia jual produk-produk untuk kencing manis, untuk kuruskan badan. Dia ada juga kopi untuk orang kencing manis. Dia ada juga vitamin. So saya join SKV ni pada bulan Februari 2021. Dan tahun lepas daripada Februari sampai Disember 2021, saya alhamdulillah lah dapat buat jualan dalam 3.5 juta lah. Dan bisnes ni saya buat dua orang je dengan isteri saya. Alhamdulillah lah, daripada jualan tu kira macam komisen tu dapat lah dalam RM250,000 lebih kan. Alright, so hari ni saya nak bercerita, saya nak berkongsi lah 5 langkah macam mana kita nak buat pemasaran tanpa kos sampai saya boleh buat jualan sampai 3.5 juta. Ada tak yang nak tahu? Ada tak yang nak tahu macam mana saya join SKV pada bulan Februari 2021 dan boleh buat jualan sampai 3.5 juta? So sebelum tu saya nak check, pada yang menonton ni boleh tak dengar suara saya dengan jelas? Video semua clear? Saya takut gegar teruk lah. Alright, ada tak yang boleh dengar? Okay. So ni betul lah. Betul. Ya, saya tunjuk saya punya. Macam mana nak tunjuk lah? Okay, ni saya punya record lah. Okay, yang ni saya punya sale setakat ni sale saya setakat untuk bulan ni, daripada 1 sampai 7 hari bulan, saya punya sale RM126,000. Kan? Ini sale saya untuk bulan ni. 7 hari je dah dapat RM126,000. Ni betul. Alright. So macam SKV ni dia memang ada record. Dia memang ada record. So kita boleh tengok lah kita punya sale. Dan saya buat apa ni bos? Alright. Tak apa. Nanti saya explain. And then mana saya punya. Alright, yang mana ni. Ini saya punya poster. Noshelly ni saya punya isteri lah. So saya buat business SKV ni bersama dengan isteri saya untuk tahun 2021 daripada Februari sampai Disember. Jualan kita orang 3.5 juta. What is SKV? Okay, bagus. Thank you yang bertanya soalan. Thank you pada... Okay, so saya tunjuk. So, sebenarnya ramai lagi yang tak kenal SKV. Sekejap lah, saya tunjuk. Okay. Saya tunjuk dia punya. Alright. Ada tak sesiapa yang pernah dengar this brand? Ada tak sesiapa yang pernah dengar this brand? SKV. SKV. Ni SKV. Pak Nel adalah duta SKV. Ni dia punya billboard lah dekat Shah Alam lah. Alright. Pernah nampak tak this company? Alright. So Pak Nel dia punya duta dia. Okay. So dia punya ni company dia lah.
ni company dia. Oh, jap. This is the company. Okay, dengar iklan dalam radio. Okay, so SKV ni dia jual oh, ramai lagi yang tak kenal. Ramai lagi yang tak tahu pasal SKV ya. Okay, saya cerita sikit sejarah SKV. Ada tak nak tahu sejarah SKV? But before that, saya nak iklan sikit. Saya sedang mencari sesiapa yang nak jadi ejen SKV. Okay, modal untuk jadi ejen SKV RM65.40 untuk Semenanjung. Kalau you duduk dekat Sarawak, RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah, RM71.30. Dan kalau you duduk dekat Singapura, RM81. So saya sedang mencari sesiapa yang nak jadi ejen, sesiapa yang nak tambah pendapatan, sesiapa yang nak nak sihat apa semua, boleh daftar jadi ejen. Macam mana you nak daftar jadi ejen? You screenshot video ni, lepas tu you you comment nak, lepas tu you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Macam mana nak jadi ejen? Alright. Okay, macam mana you comment nak, lepas tu you screenshot video ni dan you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. You cakap you nak jadi ejen. Nanti saya bagi link macam mana nak daftar. Alright, okay, siapa yang nak? Sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen. Saya alhamdulillah lah, saya join SKV pada bulan Februari 2021. Dan alhamdulillah lah, untuk tahun lepas daripada Februari sampailah Disember, saya dapat buat jualan dalam 3.5 juta lah. So kalau kita bahagi dengan 11 bulan, lebih kurang 300 ribu lah sebulan. Okay, ada tak sesiapa yang nak? So saya mencari sesiapa yang nak, sebenarnya saya nak bantulah, saya nak bantu mereka ni. Sebab apa? Saya sebelum saya join SKV ni, sebenarnya saya ni ada bisnes. Saya buat bisnes kereta sewa, tapi kan kita kan PKP apa semua. So bisnes tu memang jahanam terus lah kan. And then saya pula banyak bergantung kepada pelancong kan. Pelancong-pelancong daripada luar negara. So bila PKP je, bila COVID-19 melanda je, memang bisnes saya terjejas teruk lah kan. And then kira macam kira PKP tu tahun 2020, saya masa mula-mula tu saya cuba jual produk lah apa semua, tapi itulah tak ada rezeki, bisnes tu tak menjadi. Dan saya pun bulan Februari tu saya jumpa balik kawan saya, and then saya daftar jadi ejen SKV lah. And then saya bermula daripada zero, tak tahu apa-apa. And then alhamdulillah lah, tahun lepas dapat buat jualan 3.5 juta. Dan yang paling bestnya, saya buat bisnes ni dua orang je dengan isteri saya. And then SKV ni, dia modal dia rendah. Lepas tu kita tak payah nak pegang stok. Tak payah nak packing barang. Tak payah nak post barang. Bisnes dia macam dropship, tapi dia punya untung tu lebih tinggi daripada jadi stockist agent. So untuk tahun lepas SKV sudah melahirkan lebih 39 orang jutawan, kan. And then ada yang buat ada yang buat 10,000 sebulan, ada yang 20,000, ada yang 50,000, ada yang 100,000 kan. Ada tak sesiapa yang nak tambah pendapatan? You all boleh nampak tak saya punya video ni? Gegar tak? Okay, siapa yang nak, komen nak. Lepas tu you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Alright, so saya cerita sikit tentang SKV. Sebab tadi ramai yang bertanya-tanya SKV tu apa. Ada tak nak dengar cerita sejarah SKV, macam mana dia bermula? Dan nanti saya nak share 5 benda lah, 5 langkah yang saya buat, macam mana saya boleh buat jualan RM300,000 sebulan. Okay, ada tak yang nak tahu sejarah SKV? Okay, so SKV ni dia kalau you tengok gambar ni, kan, yang sebelah sini, ini yang pakai spek mata ni Dr. Syed. Dr. Syed. So Dr. Syed ni dia memang doktor. Dia pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang dan juga Hospital Perlis, kan. Dan
Sekarang ni dia dah jadi founder lah, founder kepada SKV. And then yang baju merah ni, yang baju merah ni nama dia Puan Kartikawati. Puan Kartikawati ni sebenarnya isteri kepada Dr. Syed, isteri kepada Dr. Syed. Dan dia sebenarnya dia asalnya dia adalah peguam. Dia adalah peguam dan dia kira macam dah jadi seorang usahawan yang berjaya. Macam Puan Kartika ni bukan calang-calang lah. Dia ni orang Kelantan. Memang kalau orang Kelantan mungkin kenal lah. Dia ni memang dia ada firma guaman dia sendiri, Kartika & Co. Kan? And then dia masa dia sentiasa tertanya-tanya dah, ada tak bisnes yang dia boleh buat untuk dia bantu ramai orang. Sebab apa? Sebelum ni dia lawyer, so dia tak banyak orang yang dia bantu. Dia hanya bantu klien-klien dia saja. So dia mencari satu bisnes yang dia boleh bantu ramai orang. So dia cakap kalau bolehlah dia nak buat satu bisnes yang boleh membawa dia ke syurga. And then macam Dr. Syed ni saya tanya dia, doktor, macam mana boleh timbul idea nak tubuhkan SKV, kan? So nak dengar tak cerita macam mana SKV ni bermula. Okay, bang, siapa pegang kamera? Tak ada, saya pakai monopod lah, tapi monopod tu saya pegang, saya letak dia ada tali pinggang lah, dia lekat dekat saya punya pinggang. Alright, video semua clear ke? Bergegar tak? Okay, nak dengar. Okay, so saya tanya doktor saya lah, doktor, kenapa doktor buat SKV? So Dr. Syed ni masa dia bekerja dekat hospital, so dia jumpa banyak pesakit, banyak orang yang datang jumpa dia, yang orang ni dia macam makan ubat terlalu banyak. Ada tak you kenal sesiapa yang ada masalah kencing manis? So orang Malaysia ni memanglah penyakit tiga serangkai, kan? Kencing manis, darah tinggi, kan, jantung, kan. So dia jumpa banyak pesakit-pesakit dia datang jumpa dia, dan pesakit-pesakit dia ni macam, doktor, saya tak tahan lah makan ubat. Sebab apa? Kalau you dah ada penyakit-penyakit tiga serangkai ni, memang you kena makan ubat bapak gila banyak. Ada tak you kenal sesiapa yang ada kencing manis? Dan kalau you tengok dia punya ubat tu memang banyak gila, kan. So Dr. Syed ni dia jumpalah banyak pesakit-pesakit dia ni yang, doktor, tak larat lah makan ubat, kan. Saya ada kawan saya ni dia ada kencing manis, kan. Dia cakap satu hari dia kena makan ubat untuk kencing manis lah dalam 20 biji. Macam dah makan nasi lah. You bayangkan satu hari you kena makan sampai 20 biji ubat. Kan? Family saya ada kencing penyakit tu. Alright, so memang kalau orang kencing manis ni memang banyak lah. So mak saya pun ada darah tinggi, mak saya pun ada kencing manis. Memang ubat dia tu banyak gila lah. Dia ada siap balang dia, balang ubat dia, kan. Alright. Okay, so sama cerita. And then Dr. Syed pun masa bila pesakit dia tu tanya macam dia pun, and then pesakit dia ni dia kata tak larat makan ubat. And then ditanyalah, doktor, ada tak apa-apa benda yang dia orang boleh makan yang boleh kurangkan dia orang punya penyakit ni? Dia orang ni tak nak makan ubat hospital. Sebab apa? Mungkin tak larat kot. Saya pun kalau makan ubat hospital pun tak larat, kan. So doktor saya cakap kalau kau orang tak nak makan ubat hospital, so kau kena ambil suplemen lah. And then doktor saya pun bagilah senarai suplemen yang dia orang boleh makan untuk kawal lah dia orang punya penyakit-penyakit kencing manis lah, segala benda ni, kan. And then masalah dia untuk dapatkan suplemen tu sangat susah. Kalau dia orang pergi farmasi, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang produk yang dijual tu kualiti dia rendah apa semua. So doktor Syed fikir susah lah macam ni. So why not dia buat produk dia sendiri, dan matlamat dia adalah untuk membantu pesakit-pesakit dia ni, supaya kalau ada penyakit-penyakit kencing manis ke, darah tinggi ke, masalah jantung apa semua, so dia orang boleh ambil suplemen untuk kira macam kawal, untuk reduce. And then dia orang ni sampai satu tahap boleh kurangkan dos-dos ubat tu
dan tak perlu lagi makan ubat. Itu matlamat Dr. Syed. So dekat situ pada tahun 2009, Dr. Syed dia tubuhkanlah SKV. Okay, SKV ditubuhkan pada tahun 2009 dan masa tu dia dah kahwin dengan Puan Kartika. So Puan Kartika pun bila nampak suami dia nak buat syarikat SKV dan matlamat dia adalah untuk membantu orang yang ada masalah kesihatan. So dia nak SKV ni, dia nak make sure customer-customer dia ni hidup sihat dengan menggunakan suplemen yang dia orang buat lah. So Puan Kartika pun dia nampak macam tu, so dia nak bantu suami dia. Okay, so masa mula-mula dia orang kira buka company tu, dia orang pun start lah buat produk-produk untuk membantu meningkatkan kesihatan pesakit-pesakit dia lah. Masa tu kalau you nak jadi agent dia, dia orang masih menggunakan sistem lama lah. Dulu kalau you nak jadi dia punya stokis agent, modal dia RM20,000. Okay, RM20,000. Dan alhamdulillah lah masa tu memang ramai lah orang yang berminat nak jadi dia punya stokis. And then macam SKV pun dia keluarkan produk, and then dia masuk TV, dia pasang billboard, dia masuk newspaper, dia masuk majalah kan. Sebab apa? Dr. Kartika dengan Dr. Syed dengan Puan Kartika ni masa dia mulakan bisnes SKV ni, dia orang ni bukannya calang-calang lah, dia orang memang ada modal lah. Okey, dia orang memang spend gila-gila untuk marketing dan hasilnya dia punya produk tu dapat dijual dekat Malaysia, lepas tu dapat jual dekat Indonesia. Lepas tu dia orang pun start dapat masuk produk-produk dia orang ni dekat dalam farmasi, and then banyaklah. Dan alhamdulillah dia orang punya kejayaan tertinggi, dia orang pernah capai jualan sampai RM60 juta setahun. Itu kejayaan SKV lah. Tetapi dia orang start 2009 and then pada tahun 2015 SKV mengalami masalah. Dia orang start mengalami kejatuhan lah. Mungkin dia kesilapan lah, kesilapan dalam bisnes kan. Bila dia start masuk farmasi, dia kena tipu dengan farmasi. Lepas tu dia masuk dekat kedai-kedai jamu, dia kena tipu dengan kedai-kedai jamu. So yang dia punya stokis agent tu banyak yang lari lah. So dekat situ tahun 2015 bisnes SKV daripada RM60 juta setahun drop sampai tinggal RM2 juta. Okey, ada ke yang nak dengar cerita SKV ni? Tadi ada cakap lambat sangat kan. Tak apa, kalau you nak jadi agent, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Nak jadi agent sekarang ni murah je tuan-tuan. Kalau you duduk dekat Semenanjung, modal RM65.40. Kalau you duduk dekat Sarawak, RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah, RM71.30. Dan kalau you duduk dekat Singapura, RM81. Dan insyaAllah lah, pada bulan Februari ni, kita akan start masuk ke Indonesia. Alright. Okay, modal RM65 tu dapat apa? Okay, yang pertama, you dapat produk lah. You dapat produk yang ni, saya tak bawa yang ni. You dapat Defend ni. Defend ni harga dia RM60. You dapat satu produk. Lepas tu you dapat training 5 hari. Lepas tu you dapat bahan-bahan marketing. You dapat you dapat sistem pengurusan bisnes online. Sistem tu saja nilai dia tu RM3,000. InsyaAllah lah, you masuk je, you dapat training, you dapat bahan-bahan marketing. Kalau you buat betul-betul, insyaAllah lah RM3,000, RM4,000, RM10,000. Sebab apa, ada yang join 4 bulan je boleh buat RM100,000. Alright. Modal, okay. So kalau sesiapa yang berminat nak jadi agent, You komen nak, lepas tu you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Okay, sambung cerita tadi, sambung cerita pasal SKV. And then pada tahun 2015 SKV mengalami kejatuhan. Banyak faktor lah. Kena tipu dengan apa, farmasi, saya tak nak cerita lah farmasi mana, tapi memang farmasi tu besar lah kan. Lepas tu dia orang start jual produk-produk dia ni dekat kedai jamu. Lepas tu kedai jamu ni dia macam, dia orang modal banyak, lepas tu dia orang beli barang SKV tu banyak gila. And then apa yang dia orang buat adalah dia orang buang harga. Contoh macam barang tu harga RM100, mungkin dia dapat harga RM50. Dia jual RM60, RM70, tak kisah, janji dia dapat untung sikit je. So apa yang berlaku, macam SKV ni dia dah ada stokis agent,
And then stocking agent dia tu meninggal lah. Sebab apa? Kedai-kedai jamu ni dia ada bonda besar kan. So dia orang buang harga. So ramai lah stokis-stokis, agent-agent SKV ni, dia macam kira belah lah kan. Alright, so semoga perjalanan terus licin. Okay, and then pada tahun 2015 sebenarnya SKV ni dalam dilema, sama ada dia orang nak teruskan ataupun nak tutup je company. Okay, so macam tu Puan Kartika ni, dia pernah cerita kat saya. Dia kata tahun 2015 dia dah ready untuk pecat dia punya pekerja, untuk tutup dia punya bisnes. Sebab apa? Bisnes dia daripada 60 juta sale tinggal 2 juta je setahun kan. Lepas tu setiap bulan Puan Kartika ni, dia kata setiap bulan dia kena top up RM400,000 untuk nak bayar gaji pekerja, nak bayar segala. So you bayangkan kan. So Puan Kartika masa tu tak tahan lah kan, dia nak tutup dah company. And then dia dah inform dah dia punya pekerja lah, cakap okay you all ni start carilah kerja-kerja lain. Sebab apa? Kita dah nak tutup dah company ni. Sebab apa? Income ni tak cukup nak bayar segala komitmen, kan. And then entah macam mana dia punya pekerja ni kira inform lah dekat Puan Kartika lah, saya ingat lagi. Dia kata, Puan, boleh tak kita cuba sekali lagi, kita repair, kita perbaiki dekat mana kesilapan kita. Sebab produk SKV ni dia bagus tau, ramai orang dia punya customer gunakan produk dia ni, memang bagus. So kalau dia orang tutup, kesian lah dekat customer dia, kesian dekat stokis-stokis agent dia yang masih setia dengan dia. So macam pekerja ni macam tak sanggup nak tutup company. And then macam Puan Kartika pun, okay, kalau you all masih lagi nak berjuang, masih lagi nak bersama-sama dengan SKV, why not kita cuba perbaiki kesilapan kita. Alright, so dekat situlah diorang start kira macam perbaiki balik, kan. Okay, so macam Puan Kartika ni, sebenarnya SKV ni dia banyak, dia ada beberapa faktor kesilapan lah. Yang pertama, macam salah satu faktor dia ni macam dia tidak mengikut arus peredaran zaman. So dia macam dari segi online tu dia orang kurang. Macam dia orang ni masih lagi menggunakan pemasaran, menggunakan offline marketing, macam masuk TV, masuk newspaper, masuk majalah, pasang billboard kan. So dia orang kuat dekat offline, tapi dekat online dia orang tak buat, dia orang tak kuat. So macam tahun 2013, 2014, orang dah tak tengok dah apa surat khabar, orang dah tak tengok dah TV, orang dah pergi ke media sosial. Tapi SKV ni dia tidak menggunakan media sosial untuk buat pemasaran. So lama-lama orang dah tak kenal. That's why bila saya cerita pasal SKV, ramai yang tak kenal, ramai yang tak kenal pasal SKV. Alright. Okay, sekejap lah saya minum dulu. Kan? Betul tak? Okay, so yang menonton ni boleh tak bantu saya share video ni? Dan minta follow saya lah, minta follow saya. Saya target lah hari ni saya punya follower boleh bertambah jadi 7,000 orang. Okay, so apa benda yang SKV dia start perbetulkan adalah dia orang start buat pemasaran dekat secara online. Mulalah guna Facebook, gunalah guna Instagram, ada proper website lah kan. Okay, tu yang pertama. Lepas tu macam saya dengan founder SKV ni Puan Kartika, actually saya belajar sama-sama dengan dia punya founder ni. Saya belajar masa tu, saya belajar dengan kita orang punya mentor lah, Datuk Wira, Dr. Azian Osman. So Puan Kartika dia belajar dengan Datuk Wira Dr. Azian Osman pada tahun 2016. Saya pula join pada tahun 2017. So saya nampaklah perkembangan SKV. So antara benda yang Datuk Wira minta SKV improve adalah macam SKV ni rupa-rupanya dia ni terlalu banyak produk. Dia terlalu banyak produk, and then dia tidak fokus produk mana. Macam Dr. Syed ni, dia kepakaran dia adalah buat produk. So bila dia tengok orang ni ada sakit ni, dia buat produk ni. Bila dia tengok orang ni ada penyakit ni, dia buat produk ni. So terlalu banyak produk, dan SKV dia tidak fokus kepada produk apa yang dia nak fokus.
So Datuk Wira cakap, okay, sekarang ni korang kena scrap semua produk-produk ni dan fokus satu produk dan fokus satu penyakit. So dekat situ SKV dia start fokus kepada produk untuk kencing manis. Sebab apa? Dulu banyak boleh settlekan darah tinggi, boleh settlekan sakit lutut, boleh kuruskan badan, boleh macam-macam. Dia ada banyak produk. Okay, so bila masuk dengan bila belajar dengan Datuk Wira, so Datuk Wira minta SKV fokus kepada satu produk dan satu penyakit. You all ni dengar lagi tak saya cerita ni? Ke saya cakap sorang-sorang? Masih ada lagi ke? Alright, thank you. Ini yang ni you boleh belajar lah daripada daripada SKV lah. Kalau you jual produk pun sama. Alright, dengar. So masa tu SKV dia macam Puan Kartika pun dia balik diskan dengan Dr. Syed produk apa dia nak fokus. Lepas tu dia cakap dia nak fokus kepada produk untuk kencing manis. Dan masa tu dia orang fokus kepada this product, Phytech. That's why you pergi lalu highway, you akan nampak panel pegang Phytech ni. Dan dia ada banyak billboard. Alright. So dekat situ okay, bila SKV dia fokus kepada satu produk dan satu penyakit, so apa yang berlaku adalah dia punya sasaran pelanggan tu clear dan marketing tu very specific. Dulu dia punya produk terlalu banyak. Tak silap saya dia ada hampir 20 produk. So bila you ada terlalu banyak produk, you punya marketing tu jadi merepek-repek, kan? Tapi bila you ada you fokus satu produk dan satu penyakit, you punya sasaran pelanggan tu very clear dan you punya marketing tu very targeted. Itu benda betul yang SKV buat. Alright, lepas tu SKV bila dia dah fokus kepada satu produk dan satu penyakit, dan SKV dia mula membina internal sales team. Dia membina internal sales team. Tak silap saya SKV ni dia start rekrut lah, dia start rekrut macam ambil lah, dia panggil siapa-siapa nak bekerja dengan dia untuk menjadi sales person. Kan? So sampai satu tahap SKV dia ada lebih kurang 300 orang internal sales team. Dan internal sales team ni memang duduk dekat Kelantan. So SKV dia ada bangunan dekat Kelantan, kat Kota Baru. Saya pernah pergi dia punya office. So pekerja-pekerja ni datang office, duduk kat situ. Dan SKV dia akan buat macam Facebook ad lah. Facebook ad, dapat leads, dan leads tu dia akan agih-agihkan dekat dia punya internal sales team lah. So internal sales team ni dia akan tolong closing. So dekat situlah SKV dia punya sale daripada 2 juta naik jadi 10 juta, naik jadi 17 juta. Dan pada tahun 2020 SKV punya jualan tu naik jadi 50 juta 2020 kan. Tetapi macam dia orang start buat team sale ni pada tahun 2017. Alright. Okay, so 2017 dia orang start. Tapi pada tahun 2020 saya dengar sendiri lah daripada founder dia Puan Kartika, tahun 2020 tu ada masalah lah. Ada masalah. Sebab apa? Bayangkan SKV masa tu dia ada 300 orang pekerja. Dan pekerja ni setiap hari kena datang ofis. And then you bayangkan masa tu kena lockdown, kena PKP. So semua orang tak boleh datang ofis. And then bila tak datang ofis, macam SKV ni dia kena bayar gaji tau. You bayangkan kalau satu orang pekerja kena bayar gaji RM1,200. Kalau you ada 300 orang pekerja, RM1,200 kali dengan 300 orang. Dan pekerja ni tak boleh datang ofis masa MCO, masa PKP kan. So masa tu Puan Kartika memang pening kepala. Memang dia kata dia termenung termenung juga 3 hari kan. Sebab apa? Macam mana dia nak bayar gaji? Macam mana pekerja dia ni nak buat kerja kan? Sebab apa? Semua kena duduk koma. Sebab apa? Sebelum PKP, semua pekerja dia ni datang ofis and then bekerja dekat ofis. Alright. So dekat situ dia orang dapat idea, why not dia orang tukar bisnes dia orang ni daripada dia macam SKV ni dia ada dua lah. Satu dia ada stockist agent, lepas tu dia ada team sale. Dia ada dua. Alright. So macam dia punya stockist agent pun problem, tak boleh nak datang kedai, tak boleh nak packing, tak boleh nak hantar. So semua lockdown kan. And then SKV dia dapat idea, why not dia tukar bisnes dia ni daripada sistem lama yang kena pegang barang kepada sistem dropship. So pada tahun 2020
SKV melancarkan satu sistem dipanggil SKV Nexus lah. Dia sistem dia macam dropship lah kan. Tapi masa dia orang lancarkan tu, oh ramailah yang tak puas hati, ramailah yang tak setuju. Ada yang apa, kira marah kan, keluar beramai-ramai. Ada yang pergi masuk company lain. So pada tahun 2020 SKV kira macam little bit jatuh. Tapi ada lagi yang masih setia, ada lagi masih setia dengan SKV. And then diorang continue. And then SKV dia start panggil balik lah dia punya team-team kan, team sale, dia panggil stocking agent dia, minta bagi feedback macam mana diorang nak improve lagi diorang punya sistem ni lah, sistem bisnes baru. So masing-masing bagi feedback, dan SKV dia lancarkan semula sistem tu pada Januari 2021 kan. So sistem ni macam dulu, kalau you nak jadi agent SKV modal RM20,000 nak jadi stokian kan? Tapi sekarang ni sistem baru, you nak jadi agent dia, modal dia kalau you duduk dekat Senanjung RM65.40, kalau you duduk dekat Sarawak RM66.40, kalau you duduk dekat Sabah RM71.30, kalau you duduk dekat Singapura RM81. So bila you daftar jadi agent, first kali you dapat produk, you dapat produk yang ni, Defend ni. Defend ni harga dia RM60 ni, RM60. Lepas tu you dapat training 5 hari. Training ni online je. Dia buat dekat dalam group Telegram. Lepas tu you dapat bahan-bahan marketing, video-video, poster, semua dia sediakan. Lepas tu you dapat juga sistem, sistem macam sistem e-commerce lah. You boleh submit order, you boleh check you punya sale, you boleh check berapa agent you, you boleh check berapa you punya bonus. Semua complete. Kan. So SKV dia lancarkan balik sistem tu pada Januari 2021. Masa mula-mula tu masih ramai lagi yang skeptical, dan saya pula join SKV pada bulan Februari 2021. Okay. Adakah lagi yang masih mendengar saya punya video ni? Saya takut saya cakap sorang-sorang. Dan saya sedang mencari sesiapa yang nak tambah pendapatan, yang nak ubah kehidupan dia, yang nak mulakan bisnes, yang nak hidup sihat. Ada tak sesiapa yang nak jadi ejen? Saya target siapa yang join saya ni dalam masa 12 bulan dia boleh buat keuntungan lah setiap bulan RM20,000. Macam saya alhamdulillah tahun lepas saya punya jualan 3.5 juta. Dan saya punya profit lah dalam masa 11 bulan tu dalam RM256,000 lah. Kalau bahagi dengan 11 bulan dapatlah dalam RM20,000 kan. Tapi kena kerja keras lah. Dan nanti saya share 5 langkah macam mana saya, apa yang saya buat. Dan benda ni langsung tidak, memang zero cost marketing. Dan daripada benda yang saya buat ni, alhamdulillah saya boleh buat jualan sampai RM800,000 sebulan. Alright. Macam tak ada yang berminat je ni. Siapa yang nak, komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi agent. Alright. Okay, so sambung cerita. So masa saya daftar tu, masa saya daftar pada bulan Februari, majority lah, majority dia punya apa, stokis, agent dia yang lama, yang macam SKV ni, dia dah tukar lah. Semua stokis agent dia kena jadi dia punya dropship. Dia punya team sale pun, mana yang masih lagi nak stay dengan SKV, kena jadi dropship. Dia dah tak ada lagi dah yang macam team sale ni dia bayar gaji bulan-bulan. So semua orang, dia orang punya pendapatan tu berdasarkan jualan, berdasarkan dia orang punya commission. Macam dia punya stokis agent pun, dia tak payah pegang barang dah. So dia orang just promote produk, and then submit order, HQ yang akan hantarkan. Alright, so masa saya join tu, macam dia punya stokis agent, dia punya team sale, dia macam masih lagi tak yakin boleh rekrut. Sebab apa? SKV ni dia punya kunci dia adalah recruitment. So kalau you nak berjaya, you kena rekrut orang. Macam saya masuk-masuk tu, saya fokus kepada recruitment juga. Tapi ada juga orang yang dia tak nak jadi agent, dia nak just nak beli produk, dia nak cuba produk. Saya tak ada masalah. Kalau nak jadi agent, jadi agent. Kalau nak beli produk, beli, saya layan je. Tapi kebanyakannya customer saya, bila dia dah beli produk, lalah dia akan daftar jadi agent. Kan?
So far lah saya punya agent setakat ni lah dalam 600 lebih. 600 lebih, alhamdulillah. Okay, so masa saya masuk tu kenapa saya, macam mana saya boleh masuk, saya cerita sikit lah. Saya cerita sikit, sebelum saya join SKV sebenarnya, macam saya cakap tadi, saya ada buat bisnes kereta sewa. Disebabkan PKP, bisnes tu jatuh apa semua. And then saya cuba juga jual produk, tapi bisnes tu tak untung lah, tak untung. And then saya pun rugi. And then staff saya semua berhenti kerja. And then saya punya saving pun almost habis. Lepas tu saya punya, saya hutang-hutang pun tak boleh bayar. Sebab memang saya jatuh terduduk gila lah. Terduduk gila. Dan sebelum saya join SKV tu, sebenarnya saya ada jual satu produk. Produk ni dia untuk macam kuruskan badan lah. Dia, nama dia Stevia, kan? Ya, saya tunjuk. Tapi yang ni bukan yang produk yang saya jual. Sebelum saya jatuh tu, saya ada jual satu produk lah. Produk ni dia macam pengganti gula. Tapi yang ni SKV punya. Yang brand satu lagi tu saya tak tunjuk lah, kan. So saya jual produk yang macam ni. Tetapi produk yang tu, yang sebelum ni yang saya jual, masalah dia adalah, dia permintaan tu ada, tetapi isu dia adalah isu buang harga. Sebab apa? Produk tu masa saya jual tu, harga jual dia RM30. Macam saya dapat harga cantik lah, kan. Saya dapat dalam RM12. And then produk tu pun bukan produk baru, dah lama dah dekat market. And then memang ada ramai agen-agen. So produk tu pun dah dikeluarkan pada tahun 2008. So saya start jual produk tu tahun 2020. Maknanya produk tu dah lama lah orang jual. So dia dah ada banyak agen. Cuma macam agen-agen dia ni, dia main taktik kotor lah. Buat apa? Dia orang ni ada modal, dia orang beli banyak-banyak. Lepas tu dia orang dapat harga murah, lepas tu dia pergi buang harga dekat Shopee, Lazada, kan. So produk tu harga jual RM30, tapi ada yang jual RM15. So macam dia orang pun dapat RM12, kan. So dia orang untung RM3 pun dia orang okey. So macam saya pula, saya baru join, saya pun dapat harga sama juga. And then saya cuba jual ikut harga yang HQ tetapkan lah. Tapi saya jadi macam, saya tolong buat marketing free. Saya promote. Lepas tu orang beli kat Shopee, Lazada apa semua. Sebab dia orang dapat murah, kan. So kira macam nak jual pun susah, saya nak rekrut agent pun susah apa semua. And then saya pun tercari-carilah, ada tak company yang jual produk yang hampir sama dan kira tak ada isu buang harga. And then macam SKV, dia ada produk yang hampir sama, nama dia Zero ni, kan. Okay. So tapi problem dia, yang ni satu botol ni mahal tau. Satu botol ni RM60. So saya cakap, ish, macam mana aku nak jual produk ni, kan. Papak gila mahal. Yang saya jual tu, yang saya jual hampir sama, dia Stevia juga. Yang tu jual RM30. Lepas tu ada ejen yang buang harga sampai RM15. Kan. Jadi susah lah kita nak jual, kan. Nak rekrut ejen pun susah. Sebab apa? Siapa nak jadi ejen? Sebab apa? Isu buang harga. Macam SKV pula, dia ada produk hampir sama, tapi harga dia memang RM60, kan. Saiz sama. Tapi rupa-rupanya produk SKV ni sebenarnya dia tak sama. Dia tak sama dengan produk Stevia dekat luar sana. Bila saya tengok, oh rupa-rupanya dia berbeza. So macam yang SKV ni, kenapa dia mahal? Sebab apa? Dia bukan hanya ada Stevia. Dia ada dalam ni, dia ada Stevia, lepas tu dia ada Chromium. Dia ada Chromium, dia ada juga satu lagi Biotin. So kenapa, apa beza produk ni dengan Stevia-Stevia yang murah-murah kat luar sana? Okay, yang ni kalau you minum, satu you boleh dapat manis lah. Lepas tu macam dalam ni yang saya suka adalah dia ada Chromium. So Chromium ni, dia fungsi dia adalah macam orang yang ada kencing manis, orang yang ada masalah berat badan. Dia kenapa dia berat badan dia gemuk? Sebab apa? Dia ada masalah rintangan insulin. Siapa kat sini ada isu perut buncit? Siapa kat sini dia ada masalah perut buncit? Siapa kat sini ada masalah berat badan? So kalau you berat badan you makin naik, you ada masalah perut buncit, sebenarnya itu adalah tanda-tanda you mengalami masalah rintangan insulin. Rintangan insulin tu maknanya itu adalah tanda-tanda you nak kena kencing manis. Macam saya, sebelum saya guna produk SKV ni, saya memang ada masalah berat badan. Berat badan saya pernah naik sampai 81 kilo. Dan paling teruk lagi, berat badan saya macam setiap hari naik. Esok naik. Saya jadi risau, kan. Lepas tu saya
Perut saya memang buncit. Perut saya memang macam perempuan mengandung kan. Saya dulu kalau saya nak pakai baju, saya kena pakai baju bunga-bunga. Sebab apa nak sorok saya punya perut. Kan? Alright. Okay, so thank you yang komen. Thank you pada yang share video ni. Alright, so dalam zero daripada SKV ni, dia ada stevia, dia ada chromium. So chromium ni fungsi dia adalah dia bagi you punya insulin tu dia jadi sensitif. So bila you minum ni, you guna ni, minum dan you punya insulin tu dia jadi sensitif. So badan kita dia tidak perlu menghasilkan insulin. Sebab apa? Insulin ni kalau dia badan kita menghasilkan insulin yang banyak sangat, so insulin ni bila tidak digunakan dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Dan insulin ni dia akan start, lemak tu dia akan berkumpul dekat perut. That's why orang nak kena kencing manis ni dia gemuk. Alright, kan? So saya bila saya perut saya buncit tu, itu sebenarnya tanda-tanda saya nak kena kencing manis. Sebab apa? Mak saya pun kencing manis. Kan? Okay, so bila you guna zero ni, so zero ni dia macam bagi tajam you punya insulin. So badan you tidak perlu menghasilkan insulin. Dan so badan you ni bertukar daripada mod simpan lemak kepada mod bakar lemak. So saya guna ni, saya nampak lah saya punya berat badan tu turun. Lepas tu saya punya perut buncit tu kempis. Saya tak ada exercise apa-apa, makan macam biasa je. Saya guna benda ni. Kalau you ada masalah perut buncit, you guna benda ni sebulan, dua bulan, tiga bulan, insyaAllah lah you punya lemak dekat perut tu dia akan kempis. Kan, yang ni, this one. Alright, okay, yang ni kalau you beli sebotol memang mahal lah, RM60. Kalau you nak beli yang nak murah, you beli yang tiga pack combo, tiga botol RM120. Memang berbaloi lah. Saya memang guna yang ni dah almost 10 bulan saya pakai. Dan saya punya perut tu alhamdulillah lah dah kempis. Sekarang ni umur 40 kan. Alright, so sekarang ni ada tak sesiapa yang, kalau you nak beli pun boleh, you you komen dekat saya punya apa bio, ataupun you nak jadi agent pun boleh. Alright, so macam SKV dia ada produk ni, dia ada produk ni dan saya nak jual. Okay, so saya pun sebenarnya saya WhatsApp Puan Gantika lah. Saya WhatsApp Puan Gantika, tapi saya nak tanya dia pasal this product. Saya pernah WhatsApp Puan Gantika tapi saya delete WhatsApp tu. Sebab apa? Masa tu saya tak ada modal. Sebab apa? Saya, yang saya tahulah SKV ni kalau nak jadi ejen kena ada modal besar lah. Lepas tu saya, kalau macam saya WhatsApp Puan Gantika, lepas tu dia cakap boleh kau nak jadi ejen, kau standby lah RM20,000. Saya mana ada duit RM20,000. Sebab apa? Bisnes saya memang dah jahanam kan. And then saya pula nak beli stok banyak-banyak, saya risau lah, takut tak boleh jual. Alright, testimoni ada. Testimoni banyak. Tak apa, kalau you nak testimoni, you nak detail, you nak katalog, you komen dekat saya punya bio. Sorry, you WhatsApp saya dekat saya punya bio, nanti saya bagi detail dia. Testimoni berlambak. Kan? Yang ni macam orang kencing manis, bila you minum dia punya gula tu turun. Yang ni you jangan risau apa. Sebab apa? Produk ni dibuat, diformulasi oleh Dr. Syed. Dan dia memang ada KKM, ada JAKIM. Memang tak ada masalah. Saya dah guna ni 10 bulan. Alright, testimoni berlambak. Okay. So, saya pernah mesej Puan Gantika tapi saya delete mesej tu. And then Puan Gantika pun cakap, dulu Wahid ada mesej saya tapi tak sempat baca. Sebenarnya saya mesej dia tu sebab apa? Saya nak jadi agent SKV. Cuma saya takut lah kan, saya mesej, saya tanya, nanti Puan Gantika kalau nak jadi agent kena modal bla bla semua. Saya tak nak lah beli barang banyak-banyak kan, nanti tak boleh jual. Okay, lepas tu saya terjumpa balik saya punya senior, saya punya kawan lah kan. Saya tunjuk saya punya kawan ni. Okay, ni saya punya leader lah. Ada tak nak tengok saya punya leader? Kan? Ya, saya cari dia punya gambar. Okay. Alright, ni saya punya leader lah. Syabanini Mahmud. Orang panggil dia Kak Nini. Okay, Kak Nini ni dia jualan dia tahun lepas 43 juta tuan-tuan. 43 juta. Alright. And then Kak Nini ni dia dengan SKV dah lama lah. Daripada dia start dengan SKV tahun 2016. And then dia start full time pada tahun 2017 lah. Alright. And then macam masa saya jumpa Kak Nini ni, ni dia punya sale. Tapi saya cerita sikit lah macam mana Kak Nini ni. Dulu dia pun struggle juga. Dulu pun dia sale dia dulu tahun 2020
Paling tinggi 5 juta je. Tak pernah sampai 6 juta. Ha, kan? And then bila SKV bertukar kepada sistem baru, pada tahun 2021, ha, dia punya sale. 43 juta. 43 juta. Okay. Sekejap lah, saya minum dulu. Eh, ada lagi ke yang mendengar saya punya sharing ni? Ini botol kosong tau. Air kosong je. Saya campurlah sikit. Fitech. Alright, so saya contact balik Kak Nini. Saya tanya lah Kak Nini. Saya tanya dia. Sebab apa saya kagum dengan Kak Nini ni? Sebab apa dia join SKV pada 2017. And then macam Kak Nini ni, dia punya sale tu maintain. Dia, Kak Nini ni dia betul-betul buat full time dengan SKV pada tahun 2017. 2017 sale 5 juta. 2018 5 juta. 2019 5 juta. 2020 5 juta. So Kak Nini ni sejak dia join SKV, dia punya sale tu maintain 5 juta. So saya cakap bagus jugalah bisnes, sebab apa? Kalau dia boleh sustain dia punya sale tu, memang maknanya bisnes tu very good lah. Kan? Very good. And then saya pun kira berminat lah nak daftar jadi agent. So saya pun tanya-tanyalah, sebab saya nak tanya kat dekat Puan Kartika, saya tak berani. So saya tanya Kak Nini. Lepas tu Kak Nini pun cakap, "Oh, Wahi, kalau nak jadi agent sekarang ni murah je Wahi. Modal RM65.40, tak payah pegang stok apa semua kan. You cubalah. You cuba kan." Lepas tu sebenarnya saya target saya nak jual benda ni kan. Cuma saya cakap, "Eh, ni Kak Nini ni macam mana nak jual mahal, bapak gila mahal kan." Saya sebelum ni saya jual produk yang saya jual hampir sama RM30, itu pun ada orang buang harga RM15 kan. So dia cakap, "Tak apa Wahi, you jangan fokus yang ni." Kan? Sebab apa yang ni, kalau orang tu dia betul-betul faham, dia akan beli, tak ada masalah. So sekarang ni you fokus produk lain. You fokus produk lain. Nak tahu tak produk apa yang saya mula-mula fokus? Ada tak nak tahu? Produk apa yang saya fokus? Sebab apa? Saya nak jual benda ni takut orang cakap mahal. Sebab apa yang ni sebotol RM60. Dulu saya jual produk lain, brand lain RM30. Itu pun ada orang buang harga RM15 kan. Alright. Okay. So saya cakap dekat Kak Nini, "Eh, susah saya nak jual ni kan. RM60 mahal." So Kak Nini cakap, "Okay, sekarang ni Wahi, you jual ni. You jual kopi. You jual kopi." Sebab apa? Kopi ni memang SKV dia buat untuk macam nak memperkenalkan SKV. So kopi ni dia jual dalam kotak tau. Dia jual dalam bentuk kotak. Harga dia kotak tu RM30. Lepas tu dia ada 20 sachet. Dia punya kotak dia macam ni. Ni dia punya ni lah. Dia punya kotak Cafe Afia Zero. Actually dia ada dua tau. Satu yang ni ada gula, yang ni ada gula, yang ni tak ada gula. So saya suka yang ni. Sebab apa? Saya nak kurus. Yang ni kalau you nak ada tenaga, this one lah. Tapi kalau you nak kurus, this one. So mula-mula saya fokus jual ni. Saya jual kopi. Sebab apa? Kalau cerita pasal kopi ni, semua orang minum kopi kan. Macam saya suka minum teh tarik. Teh tarik tu lah yang menggemukkan saya kan. So saya mencari ada tak produk-produk yang boleh membantu saya untuk kuruskan badan. So Kak Nini cakap, "Tak apa Wahi, you jual ni. Sebab apa yang ni murah. Yang ni sekotak RM30 je, ada 20 sachet." Alright. So saya pun saya tak fokus jual yang zero tu. Sebab apa? Saya takut jadi susah lah, mahal kan. So saya fokus ni. So bulan pertama saya promote lah, promote kopi ni. Kalau kopi ni saya rasa lebih mudah lah nak jual. And then harga dia murah, semua orang pun minum kopi. Memang kopi ni senang jual. Alright. So sambil-sambil tu saya pun guna juga produk SKV. Sebab apa? Saya baru join, baru guna produk SKV. Saya guna zero, saya guna kopi, saya beli apa neutral kan untuk cuci saya punya usus. And then lama-lama saya start nampak kesan. Saya nampak kesan macam berat badan saya turun kan, stamina saya makin okey kan. Lepas tu saya jarang demam, saya memang alhamdulillah kesihatan saya improve. So saya nampak kesan tu. And then macam masa tu, kalau masa saya daftar tu tahun bulan Februari 2021, masa tu kira macam COVID tu tengah mengganah gila. Kan? Macam kes-kes kira macam meninggal tu setiap hari. Kan masa tu awal tahun lepas memang kita punya lockdown, memang kena lockdown. Memang hari-hari ada orang mati.
So SKV masa tu, tak silap saya, pada bulan bulan 3 SKV dia lancarkan ni, defense. Dia lancarkan defense. This one. And then bulan 4 lah saya start jual. Tapi masa start dilancarkan defense ni, memang saya pun tak pandai nak jual. Saya tak pandai nak jual sebab produk baru lagi, testimonial pun tak ada lagi semua kan. So saya pun tak fokus kepada defense. Tapi lama-lama bila orang start beli defense, orang start beli defense, lepas tu kita start dapat feedback. Macam banyaklah customer, bila dia orang kena disahkan dia orang kena COVID, lepas tu memang dia orang sesak nafas, dia orang macam-macam lah kan. And then dia orang beli defense ni, sebab apa defense ni dia ada vitamin C, dia ada vitamin D, lepas tu dia ada cendawan susu harimau, dia ada buah kamu-kamu. So defense ni kalau orang tu makan, dia akan menguatkan sistem imun. Dan kalau ada virus COVID kena, macam buah cendawan susu harimau ni, dia akan protect dia punya paru-paru. So dekat situ kita start dapat feedback daripada banyaklah customer yang kena COVID, dah kena kuarantin dan sesak nafas, ada yang hampir ditidurkan, ada yang hampir meninggal kan. Dia orang guna defense ni, dia orang start bagi feedback. Alhamdulillah, lega apa semua, tak ada sampai kena tidur, ada yang dah kena tidur, dia sembuh balik kan. So kita start dapat feedback. So produk ni tiba-tiba viral, and then kita promote sikit je, boom, terus naik kan. Saya minum kopi kisar je, kosong, tanpa gula. Okay, YouTuber yang ni, saya tak tahu, kalau orang dah guna yang ni kan. Saya macam dulu saya minum teh tarik, saya pun ada juga beli. Tapi kalau you minum ni, memang dia 10 kali ganda lebih sedap daripada teh tarik, 10 kali ganda lebih sedap daripada kopi-kopi mahal. Yang ni, kalau you minum, memang dia boleh bantu you kurus. Kan? Siapa kat sini yang dah pernah cuba yang ni? Cuba bagi feedback sikit. Kalau you dah guna ni, insyaAllah you takkan guna produk lain. Macam orang kencing manis pun boleh. Dia very good. Sebab apa? Bila you minum ni, you jadi kenyang. You jadi kenyang dan you jadi kurang lapar. Alright. RM RM30 okay. Dia RM30 dapat 20 sachet. 20 sachet. So memang baloi lah. Satu sachet ni dalam RM1.50 je. And then macam saya, memang benda ni saya bawa. And then saya pergi mana-mana, kalau saya nak minum, saya just order air panas, saya bancuh, and then saya bawa saya punya zero tu kan, campur, memang sedap. So satu, dia boleh membantu kurangkan kita punya nafsu lapar, and then dia boleh membantu untuk bakar lemak. Bantu macam perut buncit, boleh bantu kempiskan perut. Alright, siapa yang nak cuba, nak beli pun boleh. You comment dekat, you WhatsApp saya dekat bio. Saya sangat suka kopi ni sebab ini satu-satunya kopi yang tak buat jantung berdebar kuat. Alhamdulillah, nampak feedback tu. Ini memang kalau you dah guna ni, memang you akan hari-hari you minum. Okay, so pada bulan April, bulan Mei apa semua. So tiba-tiba produk ni dia viral. Memang kita dapat banyak feedback, lepas tu orang berebut-rebut. Sampai macam SKV memang kena pre-order. Kena pre-order sebab apa? Kilang tak sempat nak buat. Order terlalu banyak. Okay, so mungkin rezeki lah, rezeki. And then SKV pun siap kena lantik dua kilang. Satu kilang kena buat ni, satu kilang lagi kena buat ni. Dulu masa mula-mula dia ada satu kilang je. Lepas tu bila order tu terlalu banyak, SKV terpaksa lantik dua kilang untuk buat benda ni. Sebab demand terlalu banyak. Sampai customer kena pre-order. Memang viral lah. That's why SKV dia buat billboard dia ni. Dia buat billboard. So ya, saya tunjuk mana. Alright. So that's why SKV dia buat billboard ni. Ni billboard bapak besar ni. Kalau you pergi area Shah Alam, you boleh nampak billboard ni. Kan? Alright. Okay, so yang ni kalau you nak macam nak lindungi diri you, you nak kuatkan sistem imun you kan. And then banyak testimonial lah customer-customer kita yang apa ada kontak rapat, apa dia orang positif COVID pun semua, bila dia amalkan defense ni, macam kalau banding lah orang yang
guna defend dengan orang yang tak guna defend. Ada yang meninggal, ada yang yang kira macam dapat long covid lah. Macam yang ni, customer-customer yang guna ni kalau dia kena covid pun dia tidak teruk lah. Dia boleh, sebab apa? Sistem imun dia tu kuat. Alright. So you daripada macam daripada kita beli vitamin entah apa-apa dekat farmasi kan, baik you beli yang ni lah. Alright. So Prodan ni, Pak Neil. Pak Neil adalah duta. Dan Pak Neil adalah duta SKV seumur hidup. So jarang tau selebriti nak jadi duta seumur hidup. Sebab apa? Pak Neil ni bila dia jadi duta SKV, dia nampak dia boleh bantu ramai orang. Sebab pun ramai dekat kampung-kampung, dekat macam Pak Neil kan, dia suka makcik-makcik apa semua kan. So dia tengok SKV ni bantu ramai orang, macam-macam yang kena kencing manis, ada yang kaki nak kena potong, ada yang lumpuh okey balik pun semua. So Pak Neil dia nampak SKV ni banyak membantu orang. So that's why Pak Neil dia decide untuk menjadi duta SKV seumur hidup. So that is the best part. Okay, so product defend tu memang viral. So you all pun kalau you duk beli apa suplemen-suplemen vitamin yang biasa-biasa, baik you beli defend lah. Sebab apa? Defend ni kalau nak dibandingkan dari segi harga lebih kurang je, tapi dia punya khasiat tu lagi power. And then defend ni macam dia bukannya setakat meningkatkan kita punya sistem imun dan juga melindungi paru-paru. Macam isteri saya ni dia ada asma tau. Dia ada asma. So isteri saya ni dia tak boleh kena habuk. Dia kena habuk je, Dia start apa bersin, lepas tu dia mata dia berair, lepas tu dia akan start semput lah. Dia kena pakai dia punya inhaler tu kan. Kalau teruk sangat inhaler tak jalan, memang kena pergi hantar klinik, memang kena pakai neck. So bila saya bagi bagi defend ni dekat saya punya isteri, saya nampak lah isteri saya dia dah tak ada asma dah. Siapa kat sini ada asma? Siapa kat sini ada asma? Alright. Saya suka tengok cara Sherry nampak selesa. Okay, thank you. Siapa kalau you ada family ke, anak-anak ke, mak ayah ke kan, yang ada asma, you boleh cuba defend. Memang bagus. Saya punya isteri, dia memang sebulan sekali lah, memang kena pergi hantar klinik, kena nap. Sekali nap tu memang RM560 juga lah kan. Tapi bila dia saya bagi ni, alhamdulillah sekarang ni start produk ni dikeluarkan, sampai sekarang dia tak pernah pergi nap. Dan dia punya inhaler pun, saya tanya dia, inhaler pun dia tak tahu kat mana dah. Dia dah lupa, dia tak tahu, dia simpan, memang tak guna dah. Kan banyak budak-budak sekarang ni kecil-kecil pun dah ada semput. So you cuba. Dan SKV juga dia sekarang ni dia baru je lancarkan yang Defend Junior. Yang ni untuk budak-budak. Ini untuk umur 2 tahun, 2 ke 12 tahun. This one untuk budak-budak. Alright, yang ni untuk orang dewasa. So macam dalam keadaan sekarang ni, suplemen tu memang tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak. Sebab apa? Kita dengan dalam keadaan COVID ni kan, dalam keadaan COVID. So kalau you tengok statistik orang yang meninggal ni, dia kalau you sihat, you mungkin boleh lawan. Tapi orang yang meninggal ni, orang yang kena COVID ni, dia kita tengok lah, dia memang dah ada penyakit. Dia dah ada kencing manis, dia ada masalah berat badan, lepas tu dia ada asma kan. So orang-orang ni macam ni memang risiko. So orang-orang macam ni memang mencari suplemen yang boleh kuatkan dia punya sistem ni. So that's why produk ni memang repeat order tinggi, memang permintaan tinggi. Alright. Okay, so kalau you macam memang testimoni belambak gila. Macam kita ada seorang artis ni, kalau you kenal Enot. Enot ni dia siapa kenal, ada tak kenal Enot? Enot ni dia macam selebriti juga, dia ni pelawak. So rupa-rupanya Enot ni dia ada kencing manis tau. Dia ada kencing manis, lepas tu dia ada asma, lepas tu dia ada eczema. Dia lutut dia punya betis tu memang selalu gatal kan. So macam Enot ni dia start guna Phytek. Bila dia guna Phytek, dia punya kencing manis tu dah terkontrol. Lepas tu Enot ni dia ada asma tau. Dia ada asma. So asma dia pun okey, lepas tu dia punya eczema pun settle. Lepas tu macam Enot ni dia pernah positif COVID. Tapi bila dia kena positif COVID, sebab apa dia gunakan defend ni, alhamdulillah lah dia tak adalah teruk kan. Sebab apa kalau nak ikutkan, dia dah lah ada kencing manis. Lepas tu dia dah lah gemuk kan. Sorry, gemuk kan. Lepas tu dia dah ada asma kan. So kalau ikutkan, kalau dia kena COVID, silap-silap dia boleh ditidurkan lah. Tapi Enot ni sebab apa dia amalkan
produk SKV, dia bagi feedback, dia buat video, ada video dia. Orang cakap, alhamdulillah saya guna produk SKV, saya minum Vitek, saya punya kencing manis dah dah terkawal. Lepas tu saya punya asma pun okey. Lepas tu saya kena COVID pun saya okey. Kan? So, produk SKV ni memang alhamdulillah memang terbaik. Banyak customer dia guna produk SKV, dia suka and then dia repeat order. That's why saya punya sale tu maintain. Sebab apa? Customer bila dia dah beli, dia akan repeat order. So that's why, kalau you nak jadi agent memang berbaloi. Produk dia ni bukannya orang beli, orang belah. Memang produk dia ni orang akan beli, dia akan guna selama-lamanya. Macam agent SKV ada yang dah beli produk ni daripada tahun 2009 sampai sekarang. Produk ni memang bagus. Saya pun, saya cerita sikit dari segi saya punya perubahan lah. Perubahan dalam family saya. So macam saya, saya tak ada masalah kesihatan. Cuma saya ada masalah berat badan. Berat badan saya memang dulu saya gemuk kan. Saya gemuk, lepas tu perut saya buncit. And then bila saya gunakan produk SKV, saya punya berat tu turun. Lepas tu maintain normal. Lepas tu saya punya perut buncit tu alhamdulillah kempis. And then saya nampak lah bila saya gunakan produk SKV, saya punya stamina tu dia jadi makin okey. Dulu lah saya 3 bulan memang saya akan demam. Saya akan sakit tekak lepas tu saya demam. 3 bulan sekali memang saya akan demam. Tapi bila saya gunakan produk SKV, saya tak pernah demam. Dia kadang-kadang pagi tu saya bangun, saya rasa nak sakit tekak, saya minum Vitek, dia tak jadi demam. So bila gunakan produk SKV, saya punya kesihatan tu okey. Dan the best part adalah saya punya isteri. Isteri saya ni kalau you dengar cerita memang sedih lah. Ada tak nak dengar cerita isteri saya? Isteri saya ni memang saya kira macam consider isteri saya ni banyak penyakit. Banyak penyakit. So dia dengan HB low-nya, dengan senggugutnya kan. Lepas tu dengan asmanya, macam-macam penyakit. Tapi bila gunakan produk SKV, saya tengok lah dia punya kesihatan tu makin okey. Alright. Cerita. Okay, so saya cerita tentang isteri saya. Kalau you dengar memang sedih lah. Okay, isteri saya ni, dia sebelum saya kahwin lah, dia ni memang dah ada masalah senggugut tau. So bila senggugut dia tu memang teruk gila, dia terpaksa makan painkiller. Painkiller biasa lah punya perempuan, dia akan pergi beli dekat kedai-kedai kan, yang apa, Panadol menstrual lah, yang warna pink tu kan. Dia akan makan. Lepas tu bukannya makan sebiji dua, sekali dia datang bulan, dia akan telan benda tu setiap 4 jam. Sekali dia datang bulan, memang saya kira-kira memang 2 papan lah. Memang 20 biji dia telan. So sebelum kahwin dia dah telan benda tu. And then saya kahwin dengan isteri saya tahun 2005. And then lepas kahwin pun dia, bila dia datang bulan, dia bila dia senggugut je, dia akan makan, dia akan makan painkiller tu kan. And then nak dijadikan cerita, pada tahun 2018 tiba-tiba lah isteri saya ni dia mengadu lah, dia cakap dia sakit perut. Saya pun ingat ke apa, angin ke apa. So saya sapulah minyak angin, sapu kat belakang, tepuk-tepuk kan. Lepas tu tak lega-lega. Lepas tu hari-hari menangis kan. Lepas tu bawa pergi klinik, doktor cek-cek, doktor suspek lah mungkin gastrik kan. Bagilah ubat gastrik, makan ubat gastrik, tak lega. Menangis kat rumah, menangis kan. Lepas tu lalah bawa pergi apa, nilai medical center, cek-cek pun tak jumpa apa-apa kan. Bagilah ubat apa semua, tak lega juga. Lalah isteri cakap minta bawa dia pergi hospital. So saya pun bawa dia pergi hospital Putrajaya kan. Sampai kat hospital Putrajaya, doktor pun scan lah, masuk MRI apa semua, scan apa semua, tak jumpa apa. Sebab dia sakit perut kan, sakit perut, tak jumpa apa-apa. Nak kata appendix tak ada, nak kata apa tak ada. So nampak normal tapi sakit ni kan. Lepas tu doktor cakap macam ni lah, kita kena buat ni lah, operation open and cut. Kan, open and cut maknanya belah perut isteri saya, tengok apa benda ada, dia jumpa apa-apa, dia potong je kan. So macam isteri saya pun dah sakit, bagi ubat pun tak settle kan. So memang tak boleh buat apa, memang kena belah perut dia, tengoklah apa benda and then potong je lah kan. So cerita ni tahun 2018. And then bila doktor belah perut isteri saya, masa tu isteri saya dah tak sedar kan, dah kena bius kan. Lepas tu doktor ambil gambar usus isteri saya. And then doktor keluar, dia tunjuk kat saya lah. Dia tunjuk kat saya, Tuan Wahi, you punya isteri ni, dia punca dia sakit perut ni, dia punya usus tu dah rosak tau. Usus dia tu rosak, dia cakap, doktor cakap radang. Usus isteri saya ni radang.
Dia tak, kalau scan tak nampak. Tapi bila bedah tu tengok macam usus dia tu macam kena tumbuk. Kena tumbuk kan. So doktor cakap memang usus ni tak boleh diselamatkan dan kena potong. So isteri saya ni dia punya usus tu doktor potong 15 cm doktor potong. Alright. Ya. Yes. Okay, so masa tu isteri saya tak sedar apa-apa. And then saya cakap tak apalah doktor potong. And then masa tu yang paling sedih lah, doktor suspect lah masa tu kemungkinan dia suspect kanser tau, kanser usus. So bila saya dengar doktor cakap ish kanser, ya Allah macam mana ni boleh kena kanser. Sebab apa, isteri saya ni dia tak makan benda-benda pelik tau. Dia just apa yang dia makan saya makan kan. So kalau nak kena kanser pun semua, saya dah kahwin dengan dia 2005, so saya pun kena juga kan. Tapi macam mana dia boleh kena? Tapi alhamdulillah bila doktor check-check dia punya tu bukan kanser, memang radang saja. And then saya duk fikir apa punca usus isteri saya rosak lah. Sebab apa, saya kahwin dengan dia 2005, and then benda tu kena 2018. Kalau nak kena sakit pun semua disebabkan makanan, saya pun kena juga. Sebab apa, saya makan benda yang sama. Lepas tu saya fikir-fikir ada satu benda je saya tak makan. Saya tak makan painkiller. Saya tak makan painkiller yang dia duk makan tu kan. Oh, so saya suspect painkiller tu lah yang merosakkan usus perut saya. So you all, kalau ada family ke kan, anak ke, kakak ke, isteri ke, yang bila dia datang bulan dia senggugut teruk dan dia ni terpaksa makan painkiller kan, so berhati-hati. Takut jadi macam isteri saya. Sebab apa, painkiller ni kalau you makan tiap-tiap bulan, dia tak nampak tau. Lepas 10 tahun, lepas 15 tahun baru nampak kesan dia. Kan? So very dangerous. So dia sebenarnya SKB dia ada produk suplemen lah untuk untuk apa, atasi masalah senggugut. Nanti saya share. Okay, bedah, lepas tu habis bedah tu, tu tahun 2018 tau, 2018. Lepas tu habis bedah tu, bila datang bulan, isteri saya masih lagi senggugut dan terpaksa makan painkiller. Saya cakap ish, kalau macam ni kan, kalau macam ni dia datang bulan senggugut, dia makan painkiller, silat-silat bulan nanti sakit lagi, kena belah lagi perut dia kan, tak settle. Okay, itu yang pertama lah. Macam saya pun cubalah beli, pergi farmasi beli apatah macam suplemen lah, Pim Gross pun semua, tapi tak jalan lah, tak jalan kan. Itu yang pertama. And then tahun 2019 isteri saya satu lagi masalah dia, dia HB low, dia darah tak cukup. Darah dia tu kalau dia datang bulan keluar darah banyak, lepas tu memang badan dia tidak dapat menghasilkan darah yang cukup. So dia memang lemah kan, memang lemah, muka pucat. Dia bila darah tak cukup, dia selalu jatuh sakit, dia mudah jatuh sakit. And then pada tahun 2019 isteri saya kena stroke, tuan-tuan. Isteri saya kena stroke. Sebab apa, puncanya darah dia tak cukup. So kita orang tengah makan masa tu, tengah makan tiba-tiba isteri saya cakap dia daripada leher ke bawah ni dia tak rasa, dia lumpuh. So dia punya mulut dah sengit-sengit. Kita orang tengah makan dekat kedai mamak kan, makan-makan-makan, tiba-tiba isteri saya dia pegang meja. Lepas tu saya tengok mulut dia dah sengit dah. Abang, dia macam dia tak rasa, dia daripada leher ke bawah dia tak rasa, dia macam duduk kat awan-awan, dia tangan dia je hold kan, mulut dah sengit je ni. Itu pertama kali saya nampak orang kena stroke kan. Ada lagi ke dengar saya cerita ni? Okay, so saya pun bila tengok saya punya isi mulut dah sengit je tu kan, saya pun menjerit lah, panik kan. Saya bangun, saya menjerit, Tolong tolong isi saya ni, saya tak tahu kenapa dia kan. Sebab apa, mulut dah sengit, sebab apa dia dah tu. Lepas tu mungkin kebetulan lah, sebelah meja saya tu nurse tau, nurse. And then depan kedai mamak tu sebenarnya hospital Avicenna dekat Shah Alam. So memang kebetulan bila saya jerit tu, yang nurse sebelah meja saya, cik kenapa? Saya tak tahu isi saya ni, dia mulut dia dah sengit dah, tak tahu kenapa. So nurse datang, oi ini kena stroke ni kan. So nurse dia cakap, puan tarik nafas. Isi saya pun tarik nafas kan. Lepas tu oksigen start sampai balik ke otak dia, dia boleh rasa balik. Nasib baiklah ada nurse tu, kalau tak silap-silap memang isi saya dah lumpuh lah. Alright.
So dekat sini, kalau you ada nampak orang yang kena stroke kan, you nampak, you suruh dia tarik nafas. Tarik nafas sebab apa? Dia stroke tu punca dia oksigen tak sampai. Tak sampai ke otak dia. So nasib baiklah nurse tu minta isi saya tarik nafas. Tarik nafas, tarik nafas, pak, okey. So saya pun bila dah okey pun saya papahlah isi saya bawa pergi ke hospital lah kan. Sampai hospital doktor check memang confirm lah darah tak cukup. HP low kan. So doktor pun masuk darah lah. Masuk darah apa semua barulah okey sikit kan. Lepas tu saya tanya doktor. Lama juga lah, 2-3 hari juga lah dekat hospital kan. Saya tanya doktor, doktor macam mana nak settle masalah isi saya ni? Takkanlah kalau mungkin dia kena stroke lagi kan. So doktor bagi dua pilihan lah. Sebab isi saya ni dia HB low tau, dia darah tak cukup. Satu kena pasang IUD lah. IUD tu dia macam letak alat kawalan kehamilan macam tu lah. Dia mungkin bila pasang benda tu dia tak period lagi lah. Itu yang pertama. Yang kedua, buat operation buang rahim. Tu yang option, yang the best option lah. Macam ada jugalah kalau macam HB low ni boleh makan pee pun semua. Tapi isi saya dah pernah buat, memang tak jalan. Lepas tu yang ada juga yang option masukkan iodine macam tu, tak jalan. Sakit dia kata. Lepas tu ada satu lagi option, setiap 3 bulan kena pergi hospital masuk darah. Itu. Tapi isi saya dia tak nak. Apa makan ubat dia tak nak, masuk iron dia tak nak, masuk darah dia tak nak, IUD dia tak nak, buang rahim pun tak nak. Semua dia tak nak. So saya cakap, ish, kalau tak buat benda ni, tak settle ni, dah lah dia dah kena potong usus kan. Lepas tu HB low lagi, mungkin kalau tak settle benda ni, silap-silap dia pun kena stroke juga. Kena stroke lagi kan. Okay, so tu cerita tahun 2019 lah. 2019, lepas tu 2020, kita orang pun business down, PKP pun semua kan. So kesihatan isi saya masa tahun 2020 tu memang sangat lemah lah. Isi saya memang lemah, dia dah lah, dia ada asma, lepas tu dia ada senggugut, dia ada HB low. Dia memang takut sangat. Dia memang orang cakap apa lah, dia trauma, dia takut dia jatuh sakit, dia kena pergi hospital. Sebab apa, masa tu kan dengan COVID-nya pun semua, dia takut dia mati. Dia mati kan. So dia memang risau, memang dia tak keluar rumah, memang langsung dia tak keluar rumah. Kan dia takut dah lah dia sistem imun dia tak kuat pun semua kan. Kalau dia keluar kena COVID lah, kalau saya mungkin okey lah, dia mungkin kalau kena tu memang boleh ditidurkan lah. So dia trauma, dia memang dalam ketakutan. And then kita pun cuba, masa tahun 2020 tu kita cuba jual produk tapi bisnes tu gagal. And then memang kita orang jatuh gila. Memang bisnes kereta sewa memang langsung zero. Jual produk makanan rugi, pekerja semua berhenti kerja. Lepas tu saving kita orang pun dah nak habis. Lepas tu kita punya hutang pun tak boleh bayar kan. Lepas tu macam tak ada pilihan. Tapi tu mungkin Tuhan dorong kita orang tu jumpa SKV kan. Dia dorong untuk kita orang join SKV. So bila kita orang join SKV, rupa-rupanya SKV ni dia ada produk. Dia ada produk yang boleh membantu isi saya. Contohnya macam senggugut kan, senggugut. So SKV rupanya dia ada produk untuk orang senggugut. Ni produk dia, reverse. So saya pun suruhlah isi saya beli, bagi dia makan. Isi saya makan benda ni, settle senggugut dia, dah tak sakit dah. Dulu kalau tidak tiap-tiap bulan kena beli painkiller tu kan. So sekarang ni senggugut settle. Alright. Lepas tu macam tak cukup darah ni, kalau ikutkan doktor suruh bagi makan ubat. Kalau isi saya kalau makan ubat doktor bagi, memang dia tak boleh berak lah. Memang tak boleh berak. Memang dia sembelit gila lah. Lepas tu nak suruh belah buang rahim, memang dia tak nak lah. So rupa-rupanya SKV ada produk untuk repair benda tu kan. Ni produk dia, Fitec ni. So isi saya makan Fitec ni, minum Fitec ni, so settle masalah HB low dia. So bila saya tengok perubahan isi saya, and then macam isi saya ni dia ada asma tau, saya bagi benda ni, Settle. So macam saya rasa berdosa tu, saya rasa bersalah kalau saya tidak share produk-produk SKV. Bukan tuan buat IAA takafuka sebagai unit manager. Okay. Saya join SKV pada bulan Februari dan saya join IAA pada Jun 2021. So saya join SKV dulu. And then bulan Jun baru saya dapat jadi unit manager untuk IAA. Alright. Cuma saya tidak berjaya lah. Saya
kira macam dalam AIA saya kurang berjaya lah. Alright, so and then saya fokus lah, kita fokus dekat mana yang kita buat duit. Ha, macam AIA ni sebulan tu saya dapat lah komisen dalam 500 macam tu kan. Tapi saya punya agent pun 2 orang je. Saya baru join. Macam AIA ni bisnes tu bagus, tapi pada saya dia dia lebih susah daripada SKB. Ha, macam SKB ni saya tengok, SKB ni 10 kali ganda lebih mudah daripada AIA. Ha, so kita tengok lah kita buat mana yang senang kan. Alright, faham tak? Okay, so sambung cerita. Sambung cerita and then bila saya bagi isi saya reverse ni, lepas tu kita bagi dia fight tag ni, and then bagi dia defend ni, alhamdulillah senggugut settle, HB low settle, asma settle. Alright. Okay, so dah daftar semalam, tak study LMS. Tak apa. So saya saya nak share sikit, saya nak share sikit dekat sini. Apakah kesilapan ejen-ejen baru? Kan? Ada tak nak tahu kesilapan ejen-ejen SKB yang baru, yang ada orang buat berjaya, ada orang buat tak berjaya. So saya tak nak you buat kesilapan ni. Alright. So saya perhatilah, saya perhati sebab apa saya dah join SKB ni daripada bulan Februari, and then saya nampaklah ada yang betul-betul berjaya dan ada yang tak jadi apa-apa. And then benda ni related dengan satu story. Satu story. Kalau dulu masa kita kecil-kecil, kita biasa dengar cerita kura-kura dan juga arnab, kan? So macam dulu arnab dengan kura-kura ni, macam arnab ni dia dia kira macam ajak bertanding lah, ajak bertanding. Jom kita lumba lari kan. Siapa yang menang dulu. So bila macam kura-kura ni kita tahulah dia jalan pelan-pelan, lepas tu arnab ni memang laju kan. So dia orang buat pertandingan lumba lari. So masa hari pertandingan tu memang arnab tu start je memang dia pecut lah, dia pecut 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 pecut. Yang kura-kura ni dia buat jalan pelan-pelan semua. Tapi lama-lama arnab ni dia penat, dia tertidur. Lepas tu kura-kura ni dia jalan-jalan lala, kura-kura ni menang. So benda ni sebenarnya dekat luar sana ramai orang perangai dia macam arnab. Kan? Alright, so dekat luar sana ramai orang, kita dekat daripada saya cakap dengan isteri saya, kita daripada kecil kita dah diajar cerita tentang arnab dengan kura-kura. Tetapi sepatutnya kita kena ambil pengajaran, kita kena jadi macam kura-kura, kita kena bersabar, kita kena pelan-pelan. Tapi ramai orang kat luar sana bila dia berniaga, dia punya perangai tu macam arnab. Oh, macam arnab. Okey, maksud dia macam mana? So bila dia daftar jadi ejen, daftar jadi, saya tengok banyak lah. Dia daftar jadi ejen, dia menggelupur, menggelupur, dia nak buat, dia nak buat, nak buat kan. Oh, lepas tu bila dia menggelupur, dia nak buat, dia nak cepat kaya, dia nak buat duit cepat-cepat. So dia banyak benda step yang dia terlepas. Dia baca mesej pun dia tak baca kan. Lepas tu video dia tak tengok, kelas dia tak masuk, dia tak tengok satu-satu, dia nak cepat. Dia memang ramai ejen macam tu. Memang ramai, saya tengok daftar-daftar je dia tak, dia tak follow, dia tak baca satu-satu. Eh cik, cik Wahid, macam mana kita nak buat je? Eh, kenapa kau tak baca ni? Ha, macam nak nak register account, dia terus langkah, dia nak cepat. Kan? So that's why you kena, you kena ada sikap macam kura-kura. Kura-kura ni dia masuk, dia dia step by step. Ha, okay, masa daftar you follow dulu step. Okay, first kena daftar, kena settlekan login, lepas tu kena kena letak pin code apa semua, lepas tu you kena tengok video-video, lepas tu you kena masuk training. Slowly, slowly, macam saya pun masa mula-mula daftar tu, slowly kita fahamkan sistem, kita tengok video-video, kita masuk kelas, kita belajar, and then slowly. And then benda ni kita kita buat hari-hari. Hari-hari kita buat. Buat-buat-buat, kita penat kita rehat. Ha, lepas tu kita dah okey, kita buat balik. Banyak orang dia masuk-masuk, dia promote-promote, lepas tu tak ada orang beli. Ha, lepas tu dia give up. Ha, kan? Alright, so macam tu lah. So kalau you nak berjaya, you kena ada sikap macam kura-kura. You daftar je, you slowly, you you baca pelan-pelan, you tengok slow-slow, you follow step, and then you jangan give up. Ada orang beli ke tak ada orang beli ke, you buat je. Kan? Sebab apa? Saya percaya apa yang kita buat ni sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Alright. Okay. So itu cerita pasal pasal kura-kura lah. So saya harap you dapat something daripada story ni. Dan apa lagi, kat mana saya berhenti tadi?
Okay, tadi orang tanya nak join macam mana? Nak join macam mana? You komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. You WhatsApp saya cakap nak jadi agent. So modal untuk daftar jadi agent, kalau you duduk dekat Semenanjung, RM65.40. Kalau you duduk dekat Sarawak, RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah, RM71.30. Kalau you duduk dekat Singapura, RM81. So produk SKB ni dijual dekat Malaysia dengan Singapura. Dan you tak payah pegang barang, you tak payah packing barang. So macam saya, alhamdulillah tahun lepas saya punya jualan 3.5 juta. Ada tak nak tengok saya punya total sale dan saya punya profit? Ada tak nak tengok? Tahun lepas punya. Ni saya punya jualan saya. Jualan saya. Okey, ni jualan saya untuk tahun lepas. Daripada Februari sampai Disember, 3.5 juta. Ejen saya ada 600 orang dan saya punya total profit lah dalam 256,000. Alright, kalau dah join produk, apa yang dapat? Okay, bila you daftar, you akan dapat produk ni. You akan dapat Defend. Okay. Defend ni satu botol RM60. Sebenarnya, nak jadi agent tak ada modal pun. Cuma SKB dia nak bezakan sama ada you nak jadi customer ataupun you nak nak jadi agent. You nak berniaga. So that's why kena bayar RM65.40 tu. Tapi bila you daftar, you dapat produk. And then you dapat proper system lah. And then ada training. Kalau macam customer, dia tak nak jadi agent. Dia just beli, dia tak dapat apa-apa lah. Alright. Okay, so. Apa lagi? And then, macam. Tadi saya nak cakap lima benda yang saya buat. Macam mana saya boleh buat sale sampai RM800,000. Ada tak nak tahu? Macam apa benda yang saya buat, macam mana saya boleh buat sampai sale RM800,000. Alright. Okay, benda ni saya memang tak pandai. Facebook ads ke benda-benda berbayar saya tak pandai. Memang benda ni zero cost marketing. Okay, ada ke yang nak tahu? Sekejap saya minum dulu. Okay, satu produk berapa persen dapat? Okay, macam SKB ni, sistem dia dropship. Tapi dia punya profit tu lebih tinggi daripada stokis. Kita sebagai ejen, kita jual produk, kita beli produk sama macam customer. Kan? Contohnya macam produk Defend ni RM60. Kita beli sama RM60, kita jual pun sama. Cuma bila you daftar jadi agent, you dapat commission daripada 10% ke 40%. Dan dia punya commission tu bergantung you punya jualan. Saya cerita sikit. Kalau you punya belian ataupun jualan tu, kalau bawah RM1,000, you dapat 10%. Maknanya kalau you jual ni RM60, you dapat RM9 lah. 10%. Lepas tu you promote, you punya sale tu naik RM1,000 ke atas. So you punya commission tu naik jadi 15%. Okay, lepas tu you promote lagi. Lepas tu you pun ada agent apa semua. You punya sale tu naik jadi RM3,000. RM3,000 you dapat 25%. Tapi duit tu dia masuk dalam you punya cash wallet. Dia bukannya you dapat beli murah. Tak. Kenapa SKB buat macam tu? Sebab apa? Dia tak nak mana-mana agent pergi borong barang dia, beli banyak-banyak, lepas tu dia dapat barang banyak, dia dapat harga murah, dia pergi buang harga. Dia tak nak. Macam SKB ni, you tak boleh beli stok banyak. You ada banyak duit berjuta pun, you tak boleh beli stok dia banyak. Sebab apa? Dia tak nak macam orang ada duit, dia pergi borong barang dia, lepas tu dia pergi buang harga. Dia tak nak. So macam SKB ni, dia tidak ada isu buang harga. Alright. Faham tak? Lepas tu you promote, lepas tu ada orang nak beli, ada orang nak jadi agent, and then you punya sale pun dah jadi RM10,000, you punya commission tu naik jadi 30%. Kalau you dapat buat sale RM3,000 pun dah 25%. Lepas tu you promote lagi, you ada agent pun semua, and then you punya sale tu naik jadi, you punya sale tu RM30,000.
So you punya commission naik jadi 35%. Lepas tu you promote-promote lagi, you punya sale tu kalau you boleh buat sale RM70,000, you punya commission tu naik jadi 37%. You promote-promote lagi, kalau you dapat buat sale RM150,000, ini group sale tau, group sale. You punya sale, you punya team punya sale RM150,000 ke atas, you dapat 40%. Alright. So macam saya tunjuk, ada tak nak tengok saya punya sale sampai semalam. Sale saya sampai semalam. Ni saya punya sale sampai semalam. Ini 7 hari ya, bulan Januari daripada 1 sampai 7. Saya punya sale RM126,000 and then saya punya unconfirmed bonus tu dah RM7,000 tuan-tuan. Kan? And then kalau you tengok saya punya personal sale RM2,000 je. Personal sale tu maknanya saya jual direct dekat customer. Itu RM2,000. Tapi saya punya group sale RM126,000 sebab apa? Saya dah ada 600 agent. And then saya punya commission dekat situ unconfirmed tu dah RM7,000, nampak? Saya buat sale RM2,000 tapi saya punya bonus dah RM7,000. Inilah kelebihan SKV. Sebab apa? You berniaga bukan seorang-seorang. Ada tak sesiapa yang nak income macam ni? Ini baru 7 hari tau. 7 hari. Kan? 7 hari saya punya sale. Bulan lepas saya punya commission RM37,000. Ada tak sesiapa yang nak income macam ni? Alright. Ini yang bulan lepas, ni tahun lepas punya lah. Ni saya punya, susah lah pakai tangan ni. Ini saya punya sale dengan saya punya profit. Bulan lepas saya punya commission RM37,000. Dan saya memang zero cost marketing. Langsung memang saya memang zero cost marketing. Okay. So hari ni saya nak share 5 langkah macam mana nak buat marketing, macam mana saya jual. Alright, yang pertama macam saya memang menggunakan media sosial. Oh, okay, mungkin salah. Ini saya selalu live dekat TikTok. Alright, and then saya punya akaun TikTok yang lama dah kena ban. Ini akaun TikTok yang baru. Okay, so yang pertama, bisinglah pula. Yang pertama, macam saya memang gunakan TikTok, saya gunakan Facebook, saya gunakan IG. Saya gunakan Twitter, LinkedIn, YouTube kan. Apa saja media sosial yang free, Telegram, WhatsApp saya gunakan. Yang free saya guna. Okay, apa yang saya buat adalah, kalau you nak jadi agent, apa yang you buat adalah you make sure you update you punya semua media sosial. Update ni maksud dia, you make sure lah you guna nama betul lah. Saya lebih suka kalau you guna nama betul. Jangan guna nama fake. Kan? Guna nama betul. Macam saya punya TikTok ni, nama saya Wahid Abdul Rashid. So saya guna nama betul. Sebab apa? Kita nak berniaga. Kita nak berniaga, orang nak percaya kat kita. Tapi kalau kita guna nama samaran, nama glamour kan, dia jadi susah sikit lah. Boleh jual tapi jadi susah. Sebab apa? Betul ke ni kan? Orang cakap scammer kan? So make sure, kalau you nak berniaga, you nak menggunakan media sosial, kalau boleh lah you gunakan nama betul. And then make sure nama tu seragam. Dekat TikTok nama betul, dekat Facebook guna nama betul, dekat Instagram guna nama betul, dekat WhatsApp make sure you punya profile tu guna nama betul. Macam semalam macam-macam lah bila orang message saya kan, guna nama tak apa-apa kan. So bila you guna nama tak apa-apa, so bila you nak berniaga jadi susah lah. Orang betul ke ni kan, betul ke? Okay, faham tak? Okay, lepas tu macam dekat media sosial make sure lah you letak gambar. Kalau boleh lah, kalau boleh you letak gambar image corporate. Kan? Macam saya kan. Saya letak gambar saya, lepas tu saya pakai coat, lepas tu saya pakai tie. So background saya tu warna merah lah. So saya memang sengaja buat macam tu supaya orang nampak jelas. So you all pun dekat you punya profile gambar tu make sure you letak gambar you image corporate. Image corporate, lepas tu biarlah background tu plain. Jangan ada background apa-apa. Sebab apa? Kita nak bagi orang nampak. Kan dekat sini macam Suhaili Jah Hero ni, mungkin nama betul. Dia punya profile tu dah cantik lah, profile gambar kan. Okay. So and then make sure lah, yang ni ramai yang orang tak buat. Make sure you letak link WhatsApp lah. Macam saya dekat semua media sosial saya letak link WhatsApp. Link WhatsApp.
So kalau ada orang nak tanya soalan ke, nak beli ke apa sahaja, dia boleh WhatsApp saya. Dan dekat situ saya dah dapat database. Ha, kan? Make sure dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Twitter, semua media sosial you letak link WhatsApp you. Ha, kan? Sebab apa? You nak kumpul database. Lepas tu macam posting-posting you dekat media sosial, make sure lah posting tu, kalau you berniaga, make sure lah you post benda-benda yang related. Dan you, kalau you nak post yang benda-benda personal pun tak ada masalah, tapi janganlah post benda-benda yang macam membawang ke, you share benda-benda yang negatif ke, kutuk orang sana ke, kutuk orang sini. Ha, so make sure you post benda-benda yang positif, benda-benda yang related dengan business you ataupun personal you. Ha, macam saya dekat saya punya media sosial, walaupun saya ada masalah apa semua, saya tak ada cerita dekat saya punya media sosial, kan. Kan orang marah saya ke apa semua, hutang tak boleh bayar apa semua, ha, saya tak adalah mengadu. So saya hanya post benda-benda yang berkaitan dengan business dan sikit saya punya personal. Alright. Okay, so sambung cerita. Itu yang pertama lah. Yang pertama, update you punya media sosial. Yang kedua, minta sokongan lah. Ha. Minta sokongan maknanya masa saya, masa mula-mula join tu, apa yang saya buat adalah saya post lah dekat saya punya Facebook, kan. Minta sokongan ni dia pada saya ada tiga cara lah. Yang pertama, kita boleh tulis dalam bentuk teks, kan. Macam saya mula-mula tu, saya tulis lah dekat saya punya Facebook, saya cakap, salam, saya punya bisnes kereta sewa jatuh dan sekarang ni saya jadi ejen SKV, doakan saya bangkit balik. Saya tulis macam tu je. Saya bukannya nak promote apa-apa, saya just minta sokongan. So daripada posting tu, alhamdulillah banyak kawan-kawan saya yang support saya. Dia orang komen lah dekat situ, saya doakan Tuan Wahi bangkit semula, saya doakan dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, bla bla semua. So banyak komen. So dekat situ secara tak langsung sebenarnya saya dah promote, saya dah buat marketing, saya dah beritahu orang saya dah jadi agent SKV. So dia orang tahu, tapi mungkin dia orang tak beli lagi lah. So itu minta support. So you all pun minta support. And then support tu you boleh message dekat you punya family, you message dekat kawan-kawan, you just inform je, jangan jual apa-apa. You just cakap you dah join mana-mana company, and then you minta dia orang doakan supaya you berjaya je. You tak, bukannya you suruh beli apa pun, you just minta doanya. Biasanya lah orang macam ni dia mustahil lah dia tak reply balik, dia tak doakan you, kan. Kan? So biasanya macam tu. Tapi sebenarnya dia dah tahulah. Banyak orang bila dia join mana-mana company, bila dia jadi agent, dia terus menggelupur nak jual. Bila you menggelupur nak jual je, memang orang akan reject lah, memang orang tak akan beli. Sebab apa? Orang Melayu ni, orang kita ni perangai dia, kalau boleh dia nak kita dapatkan sokongan dia, barulah dia akan support. Tapi kalau tiba-tiba you baru daftar jadi agen, tiba-tiba you PM dia suruh beli, memang dia tak akan beli lah, kan. Memang perangai macam tu. So kalau boleh lah you dapatkan support, you message family you, kan. You jangan jual apa-apa, you just minta dia orang support you je. Alright, ada lagi ke yang mendengar ni? Sekejap lah, saya tadi bising. Okay, apa lagi? Macam saya selalu buat lah. Saya minta support tu, saya tulis dalam bentuk teks. Ada juga saya buat poster, kan. Lepas tu saya ada buat video juga. So, selalu video-video saya minta orang doakan saya berjaya, kan. So, you kena buat macam tu. Jangan menjual. And then, support tu you jangan buat sekali. Macam saya, setiap bulan saya buat. Buatlah video-video, kan. Cerita sedih sikit, kan. Macam saya ada satu video tu viral, kan. Saya buatlah. Very simple je video. Saya tulis dalam kertas. Saya macam buat slide, kan. Saya pegang kertas tu. Saya buat macam ni lah. Saya buat macam ni. Saya tulis lah dia punya skrip, kan. Saya cakap, tahun 2020, bisnes saya jatuh sebab COVID. Lepas tu saya cuba jual produk. Lepas tu bisnes tu gagal. Lepas tu saya cakap lah, saya punya saving pun habis, saya punya hutang pun banyak tak boleh bayar, kan. Lepas tu saya kena saman apa semua, kan. So
Saya buat je ni. Saya buat, saya tulis dalam bentuk kertas. Saya tulis dalam bentuk kertas. Saya tulis kan. Kertas kosong je. Saya tulis, saya pegang. Tak ada cakap apa-apa. Kan? And then, satu skrip pun semua. And then, last kali saya cakap, doakan, dekat last kali saya cakap, doakan saya bangkit semula. So, video tu viral lah. Viral. Memang orang komen, orang share. And then, benda tu viral. Saya tak promote apa-apa pun. Tetapi dekat situ sebenarnya saya dah beritahu orang saya buat marketing. So you kena buat this one, very powerful. Benda ni very powerful. So you kena buat benda ni. Alright. Faham tak? So minta sokongan. And then macam saya pun selalu doakan saya berjaya, doakan saya boleh bantu ramai orang kan, doakan saya dipermudahkan urusan. So kita minta orang sokong kita kan. Ada video kadang-kadang viral, ada video kadang-kadang tak viral. Ha, tak apa, janji kita buat. Kita minta orang support kita. Alright, tu nombor 2 lah. Nombor 2. Okay, so far you ada soalan tak? Nombor 3, macam saya, saya banyak tunjuk bukti. Nombor 3 ni saya tak fokus cerita pasal produk. Macam banyak agent dekat luar sana, dia suka cerita pasal produk. Dia cakap, okay, macam Fitech ni kan. Fitech ni mengandungi bla bla apa semua. Saya tak macam tu. Saya jarang saya cerita produk ni. Saya just tunjuk bukti. So kalau macam kita nak jual produk, kita nak cari customer, kita tunjuk bukti kan. Kalau macam kecil manis, apa bukti dia, apa testimonial dia. So saya banyak tunjuk testimonial. Macam nak kuruskan badan, kan. So ada testimonial, tunjuk. Macam saya sendiri pun adalah testimonial. So saya buat video saya sendiri, tunjuk bukti. So orang dia tak tanya pun dalam tu ada apa, dia nak tengok bukti kan, bukti. Okay, kalau you nak rekrut agent, you tunjuk bukti kan. You boleh tunjuk kejayaan agent-agent terdahulu kan. Macam SKV banyak agent-agent yang dah jaya. So you boleh gunakan kisah-kisah kejayaan dia untuk tunjuk dekat orang. And then kalau you dah start buat sale, you boleh tunjukkan kejayaan diri you. So saya tak ada cerita SKV ni macam ni. Tak, saya just tunjuk bukti. So benda tu yang membuatkan orang nak beli, benda tu yang membuatkan ramai nak jadi agent. You faham tak ni? Benda ni yang saya buat. Dan ramai orang dia sibuk. Dia sibuk duk buat video, buat sibuk tunjuk. Belilah fighter apa semua. Mana ada orang nak beli kan? So kalau you nak jual benda ni, you tunjuk bukti. Apa bukti dia? Apa buktinya fighter ni bagus? Kan? Sama ada you ambil testimonial yang dah ada, ataupun kalau you guna produk, you share you punya testimonial. Macam saya tadi, saya share isi saya ada masalah HB low, dah kena stroke, minum benda ni alhamdulillah lega. Bukti kan. Faham tak ni? Janganlah asyik-asyik orang tunjuk ni potek pun. Orang memang, orang tengok, orang tak suka iklan. Alright. So sambung cerita, Nombor empat. Tadi saya dah cerita 1, 2, 3 kan. Nombor satu tadi, make sure you repair you punya media sosial. Macam tadi Suzy Cute kan. Suzy Cute ni, saya tak nampak gambar you. So nama tu mungkin nama glamour lah. So nanti kalau you boleh improve lah, you, kalau boleh you guna nama betul. Lepas tu kalau boleh you punya profile TikTok tu, you letak gambar lah. Letak gambar, okay, supaya orang lebih percaya kat you. Okay, lepas tu nombor 2 tadi, saya ulang balik. Nombor 2 tadi, Minta sokongan. Bukan kena bayar pun kan. Kita boleh post kat Facebook, kita boleh buat poster, post dekat IG, kita boleh buat video, post dekat TikTok, kita boleh blast dekat WhatsApp apa semua. Tembak je kan, tembak je. Minta sokongan, kita tak jual pun. Okay, nombor tu nombor 2. Nombor 3, kita tunjuk bukti. Saya selalu kena gastrik, produk apa yang perlu ambil? Untuk gastrik, you boleh ambil ni. You ambil Radiant. Tapi gastrik ni sebenarnya you kena jaga makan lah kan. Punca penyakit ni daripada apa kita makan. Kita duk makan macam-macam, itu yang kena. So yang ni adalah suplemen. Dan you kena ambil ni, you kena istiqomah. You kena make sure you jaga makan, you kena makan makanan yang sihat, dan you kena ambil suplemen lah. Alright.
orang jenis tinggi darah boleh minum Phytek? Boleh. Memang Phytek ni untuk orang darah tinggi. Memang Phytek ni untuk darah tinggi. Phytek ni memang untuk orang darah tinggi. Dia ke, dia darah tinggi tu tanda-tanda you nak kena kencing manis. Alright. Okay, so sekarang ni ada promosi. Kalau you nak harga promosi, you boleh WhatsApp saya, nanti saya bagi promosi. Macam SKB pun tiap-tiap bulan dia ada promosi. And then make sure you masuk dalam group Telegram saya. Kalau macam ada promosi, saya akan inform dalam group Telegram tu lah. Okay. So nombor tiga, nombor tiga tadi kita tunjuk bukti. Ha? Testimonial customer. Kalau you nak jual produk, you tunjuk testimonial customer. Kalau you nak rekrut agent, you tunjuk bukti agent-agent yang dah berjaya. Ataupun you tunjuk bukti you. Macam saya, saya tunjuk bukti ejen yang dah berjaya, saya tunjuk bukti kejayaan saya, kan? Ha, so orang tak boleh nak petikai. Ya, dia join, dia boleh buat ratus-ratus ribu, kan? Benda tu yang saya buat. Okey, nombor empat, nombor empat, apa yang you kena buat adalah you make sure you buat nombor tiga. You buat nombor tiga tu consistent every day. You join, you ada orang beli ke tak ada orang beli ke, tak kisah, you buat. You kena buat hari-hari, you kena post. Tunjuk bukti, tunjuk testimonial, tunjuk, 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 kan. At least you kena buat 3 bulan. 3 bulan dan saya percaya apa yang kita buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Orang jenis okey, faham tak? So you kena konsisten, you kena istiqomah. Sebab apa? Macam kura-kura tadi lah, macam cerita kura-kura kan. So kura-kura dia bertanding tu, dia jalan pelan-pelan-pelan, tapi dia buat. Dia kalau macam you buat-buat, you penat, you rehat jap. Ha, you pergilah mana-mana makan apa semua, and then you sambung balik. Oh, jangan macam perangai macam anak. Oh, buat-buat-buat-buat-buat, promo-promo, tak ada orang beli, give up. Kan? Ha, so kita kena ikut cara kura-kura. Ha, kura-kura ni dia masuk, dia jalan pelan-pelan. So you tak apa, pelan-pelan. Hari-hari, kalau you boleh post satu hari, satu, tak apa, buat. Tapi konsisten, hari-hari you buat apa semua, sebab apa? InsyaAllah 3 bulan lagi baru you nampak hasil. Okay. Lepas tu, nombor 5. Nombor 5 apa yang you kena buat adalah ini yang saya buat. Bila you dah dapat jual, dah dapat jual produk, you dapat rekrut agent, you mesti tanya feedback, dapat feedback. So kalau macam orang tu beli, dia jadi customer, tanya dia, you dah beli Phytek ni, okay tak? So dia bagi, okay, saya dah guna Phytek kan. Alhamdulillah apa semua, memang bagus. So macam saya punya agent pun kadang-kadang dia orang share. Macam ada baru ni, ada seorang agent saya ni. Dia ada mak tau, dia ada mak. Mak dia ni umur dah 75. So mak dia ni rupa-rupanya orang tua ni, dia bila dia dah tua, dia tak boleh kencing. Dia macam susah nak kencing. Kalau dia pergi tandas dia kencing, dia kencing sikit-sikit. Oh, itu masalah orang tua. Kan siapa kat sini ada mak ayah dia dah tua, dah umur 70-75 kan. Kalau kita tak tanya, kita tak tahu. So rupa-rupanya orang tua ni, dia bila makin usia makin meningkat, dia susah nak kencing. Kalau dia kencing pun dia sikit je. So apa yang berlaku, mak kepada ejen saya ni, dia macam dia dah benda tu dah bertahun dah, dia kata. And then setiap malam dia tak boleh tidur. Sebab apa? Bila malam tidur dia rasa nak terkencing. Pergi tandas kencing sikit je, tidur balik. Lepas tu baru nak lelak, rasa nak terkencing. Pergi tandas kencing, kencing sikit. So kencing tak lawas. So mak dia ni tak boleh tidur, tak boleh tidur. Sebab apa? Asyik nak terkencing je. Alright. So anak dia pun belilah Phytek ni dekat mak dia kan. Beli dekat mak dia, bagilah mak dia minum kan. Bagi mak dia minum. Lepas tu mak dia pun minum, minum, minum. Lepas tu mak dia pun Hantar voice note dekat anak dia. Dia cakap, "Angah, mak nak cerita ni. Mak ni dulu memang dah bertahun-tahun mak ni susah nak kencing. Pergi jumpa doktor, doktor bagi ubat pun semua tak jalan. Tapi bila mak guna Phytek ni, alhamdulillah mak boleh kencing kan. Kencing tu banyak gila. Lepas tu sekarang ni mak kira macam boleh tidur nyenyak. Tidur lena sebab apa? Tak payah bangun tidur." Oh, so mak dia ni bagi voice note dekat anak dia. Anak dia share dekat kita punya group. And then saya pun ambil lah benda tu, saya buat video. So kita tanya feedback macam ni, customer ni dia sendiri bagi feedback. Kita dapatkan feedback dia, kita gunakan feedback tu untuk buat marketing. Macam saya pun, saya ada agent saya tanya dia, "Macam mana sale macam ni?" Alhamdulillah Tuan Wahi, bulan ni saya dapat buat sale berapa puluh ribu pun semua, saya punya commission 5,000 lah. So kita ambil dia punya tu, kita tunjuk. Ni saya nak tunjuk saya punya product reverse untuk apa. Product reverse ni dia untuk orang perempuan. Dia macam kalau orang perempuan ni nak jadi anak dara balik, senang cerita lah, orang perempuan nak jadi anak dara balik, you guna reverse. Kalau macam
kan perempuan ni bila umur dia 30 kan, dia dah kendur sana, longgar sini, dia punya hormon dah tak stable. So bila dia ambil reverse, dia jadi anak dara balik. Ha, macam isteri saya, dia senggugut. So bila dia ambil ni okey. So dia, saya nampak ah dia macam perempuan ni kalau dia punya hormon tu tak betul kan, dia dah tak ada nafsu lah. Dia dah tak ada nafsu. Umur 40 pun semua kan. Tapi bila dia hormon dia okey, ha, dia jadi anak dara balik. Faham tak? Faham tak? Ha, orang perempuan ni bila hormon dia okey, dia dapat suplemen cukup, dia jadi anak dara balik. Ha, faham? Faham-faham jelah jadi anak dara balik. Kan? Perempuan ni bila dia dah beranak, bila dia hormon dia dah tak betul, dia dah orang cakap apa? Mati putik macam dah nak menopause. Ha, macam tu lah. Tapi kalau you perempuan, you bagi benda ni, kalau macam suami-suami kan, you bagi ni kat isi you, bini you boleh reverse umur dia 20 tahun balik, jadi anak dara balik. Yang mana kendur-kendur tu dia jadi tegang balik, yang mana longgar-longgar tu dia jadi ketat balik kan. Saya selalu kembung perut, sakit selalu perut, produk apa nak guna? Ha, ini kena check dulu, kembung tu kenapa kan, kena check dulu. Alright. Kena check dulu. Tak apa, you WhatsApp saya, nanti saya kita kena check dulu apa benda masalah you. And then nanti kalau kita tak tahu, kita tanya team SKV lah. Ha, dia ada Dr. Syed, dia ada nutritionist. Kena bagi detail lah. Okay. Alright. So nombor 5 tadi, so minta feedback. Minta feedback, then kita gunakan feedback tu untuk buat marketing. Tu ada 5 benda. Itu saya buat konsisten dan alhamdulillah saya punya jualan tahun lepas 3.5 juta dan saya punya keuntungan lah dalam 250,000. Saya masuk SKB ni dalam keadaan saya jatuh teruk terduduk kan, dengan hutang tak boleh bayar apa semua, kena saman lagi apa semua, dan alhamdulillah lah saya masih lagi struggle nak kena bayar hutang apa semua. Tapi kalau nak dibandingkan dengan tahun 2020, dengan income tak ada, dengan bisnes tak jadi, dengan pekerja berhenti kan, so tahun 2021 alhamdulillah lebih baik lagi. Dan doakanlah tahun 2022 ni saya boleh improve saya punya kewangan, saya boleh bantu ramai orang apa semua kan. Sebab apa, saya ni adalah bukti macam mana saya pernah naik, saya pernah jatuh dan saya bangkit dengan SKV. Dan saya nampaklah SKV ni memang boleh membantu ramai orang. Dekat luar sana ramai orang yang bisnes dia jatuh, ada yang kehilangan kerja, ada yang ada masalah kesihatan. Saya nampak SKV ni boleh membantu. Dan sesiapa yang nak join agent kan, nak beli produk ke, nak tambah pendapatan, nak settlekan hutang, ataupun you dah berniaga, you jual produk tapi you tak nampak untung, so saya mengalu-alukan untuk you join SKV, kita buat sama-sama. And then macam SKV ni, kalau nak cerita pasal potensi pelanggan, memang besar gila. Kalau kat Malaysia ni, kalau cerita pasal kencing manis saja, dekat Malaysia ni ada 3.9 juta orang yang dah disahkan kencing manis. Ini dah confirm. Yang ada tanda-tanda yang pre-diabetes tu dah ada 3 juta. So dekat Malaysia ni ada hampir 7 juta orang yang berpotensi kencing manis. Kan? Ha, itu Malaysia, belum masuk Singapura. And then bulan 2, bulan depan kita nak masuk Indonesia. So market tu besar gila. Kan? Besar gila. So boleh pergi. Ha, kan? So you join, siapa yang join ni, saya target lah you boleh buat profit lah RM20,000 sebulan dalam masa 12 bulan. Siapa-siapa yang berminat nak join, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya dan saya akan bagi detail. Alright, saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Apa-apa nanti boleh WhatsApp saya. Bye-bye. Assalamualaikum.